Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Dan di studio kali ini sudah berhadir narasumber kita, Ibu Kristiana Purwaningtyas, MPSI psikolog. Apa kabar Ibu? Baik. Baik. Nah Ibu, kita berbicara mengenai anak sekolah yang usianya terlalu dini begitu Bu. Nah bagaimana sih Bu yang dimaksud dengan kategori terlalu dini itu seperti apa, Bu? Rentan usia berapa, Bu? Oke, ya sebenarnya kalau kita katakan terlalu dini, itu sebenarnya kita harus mengacu pada peraturan yang ada juga ya, dari Permendikbud nomor 18 tahun 2018, itu untuk penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, sebenarnya dari sejak lahir, dari bayi sampai usia 6 tahun itu artinya penyediaan layanan pendidikan anak usia dini itu diperbolehkan, diatur gitu ya. Okay. Nah, hanya saja memang tidak diwajibkan, kan begitu. Nah, kalau misalnya keluarga itu bisa menstimulasi, mengasuh, mendidik anak usia dini ini di rumah, itu sebenarnya jauh lebih baik gitu. Oh, malah ya, lebih bagus di rumah sebenarnya. Lebih bagus di rumah dengan keluarga seperti itu. Nah, hanya saja kalau misalnya orang tua mungkin dua-duanya bekerja, begitu ya, baru biasanya kita menggunakan layanan itu seperti itu. Jadi kalau misalnya di rumah itu tercukupi ya, lingkungannya, stimulasinya bagus dari keluarga, kemudian fasilitasnya juga memadai gitu ya, sebenarnya tidak perlu begitu. Iya tidak, ya tidak perlu. Okay. Jadi kalau misalnya memang terpaksanya karena orang tua bekerja gitu ya, tidak, orang tua mungkin nggak bisa menemukan pengasuh yang bisa mengasuh di rumah, menstimulasi di rumah, jadi terpaksa harus disekolahkan dini seperti itu. Oke, nah sebenarnya kalau idealnya ini anak sekolah itu usia berapa? Nah, idealnya usia dini itu kita sasarannya nanti ke usia sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu kan ada aturannya di 7 tahun. Oke. Okay. Nah, itu wajib 7 tahun. Nah, kalau misalnya kita dari 7 tahun berarti kita mundur nih ke pendidikan anak usia dini, berarti TKA-nya 5 tahun. TKB-nya 6 tahun kan, seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya stimulasi dari keluarga tadi cukup gitu ya, sebenarnya 5 tahun aja sudah bagus gitu, nggak harus dari kecil banget setahun dua tahun sudah di sekolah kan ya, kira-kira seperti itu. Iya, tapi melihat fenomena saat ini Bu, banyak sekali kita melihat begitu anak-anak yang bahkan usia 1 tahun pun itu sudah dimasukkan sekolah oleh ayah bundanya. Nah, mungkin karena orang tua yang dua-dua sibuk bekerja gitu ya, kurangnya untuk menstimulasi di rumah, kemudian mungkin ada faktor lain yaitu anak ini dengan masalah keterlambatan tumbuh kembang gitu, jadi sehingga memang butuh stimulasi lebih gitu. Okay. Gitu. Nah, memang sebenarnya plus minus ya, di satu sisi untuk orang tua yang mungkin sibuk, tidak bisa menstimulasi dengan baik, ini menjadi hal yang membantu. Tapi kalau misalnya bisa dimaksimalkan di keluarga adalah sebuah pendidikan, pengasuhan yang terbaik sebenarnya. Oke. Nah, kalau ditanyakan apakah di usia yang 1 tahun, artinya di bawah 3 tahun mungkin batita begitu ya, dimasukkan sekolah, kalau ditanyakan itu pas atau tidaknya sebenarnya? Ya, kalau misalnya harusnya di keluarga ada yang bisa menstimulasi ya, pengasuh mungkin ya, sebenarnya nggak pas ya. Tidak pas ya. Tidak pas, karena ya yang terbaik, yang utama tuh keluarga gitu. Kalau misalnya ibaratnya kayak memang udah kepepet, nggak ada yang menjaga, orang tua sibuk bekerja gitu ya, akhirnya memang harus disekolahkan atau di tempat penitipan seperti itu ya. Jadi memang yang utama adalah keluarga, karena dari keluarga ini dia bisa
belajar banyak hal ya, belajar tentang emosi, karena di usia dini apalagi di bawah 5 tahun itu sebenarnya aspek yang paling penting itu adalah kelekatan pada orang tua. Iya, kelekatan pada orang tua, pada faktor, pada figur ibu atau pengganti figur ibu ya. Okay. Seperti mungkin neneknya atau pengasuhnya, seperti itu. Itu yang dipentingkan ketika dia harus ke sekolah gitu ya. Karena sekolah itu kan, yang namanya sekolah itu banyak aturan ya. Betul. Mbak ya. Jadi dia harus taruh sepatu di mana, dia harus bangun jam berapa gitu ya. Jadi terstruktur. Terstruktur gitu. Sekali. Sedangkan usia-usia seperti itu tuh kasihan kalau harus semuanya serba terstruktur gitu ya. Jadinya akhirnya nanti di usia yang usia dia harus sekolah itu jadi udah muncul stresnya, kondisi stresnya rentan muncul ya, seperti itu. Jadi kita bayangin anak masih di bawah 3 tahun, dia harus bangun pagi, harus bermain aja ada aturannya gitu ya. Kemudian naruh sepatu ada aturannya, makan ada jam-jamnya, seperti itu kan ini banget ya. Semua serba diatur, serba gitu. Serba diatur, nah. Padahal kan di rumah dia pun misalnya dia tidak tahu di mana nih harus naruh sepatu yang benarnya itu seperti apa. Ya. Tapi ketika di sekolah malah diatur yang berlebihan ya. Begitu dok ya. Pengaturan disiplin itu kan dari keluarga dulu gitu. Dari keluarga saja sebenarnya cukup gitu. Cukup dari keluarga saja. Dan permainan-permainan yang untuk anak di bawah 3 tahun sebenarnya nggak harus yang fasilitasnya gimana banget. Harus yang mungkin perosotan apa yang apa nggak juga. Sebenarnya kita pakai fasilitas yang ada aja di rumah. Mungkin nggak harus beli mainan yang bagus juga enggak. Nggak harus. Jadi mainan yang misalnya bikin dari kardus gitu ya. Atau mungkin kalau mau perosotan kita bawa ke tempat playground yang ada di taman bermain di luar sana gitu. Jadi nggak harus gitu. Nggak harus. Ya. Karena memang ada orang tua yang beralasan mungkin kenapa disekolahkan terlalu dini, mungkin katanya fasilitas bermainnya lengkap kalau di sekolah begitu, sedangkan di rumah kurang memadai misalnya. Iya, kembali lagi mungkin perlu edukasi ya, pengetahuan orang tua perlu ditingkatkan bahwa untuk anak usia dini yang paling penting tuh sebenarnya bukan untuk apa ya, dia bisa baca tulis hitung ya, kemampuan kognitif bukan, tapi lebih kepada kemampuan itu tadi ya, emosinya, yang didapat dari kelekatan tadi. Ketika dia mendapat kelekatan yang aman di fase-fase awal di bawah 5 tahun tadi, maka kedepannya malah perkembangan emosinya jadi bagus gitu ya. Artinya masa kecilnya juga terpenuhi, menyenangkan gitu ya. Menyenangkan, terpenuhi dengan keluarganya, seperti itu. Oke, jadi kalaupun harus disekolahkan mungkin itu karena kepepet tadi aja. Iya, benar, kepepet karena mungkin orang tua benar-benar sibuk, tapi bukan berarti terus kita hanya menyerahkan sama PAUD aja ya. Iya. Tetap orang tua harus punya kewajiban gitu menstimulasi di rumah gitu. Ketika cuman sudahlah sudah dipautin kan enggak apa-apa gitu ya. Nah, itu yang konsep yang salah. Jadi ada berbagai alasan juga dari para orang tua ini, Bu. Kenapa jadi menyekolahkan anaknya terlalu dini begitu, Bu ya? Ada yang bilang bahwa kalau anak itu disekolahkan sedini mungkin, katanya dia akan lebih smart nantinya. Iya. Itu seperti apa, Bu? Ada macam-macam sekali ini alasannya, Bu. Iya, sebenarnya kita mengacunya pada konsep piramida belajar ya, pyramid of learning ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya di layar. Okay. Bahwa untuk perkembangan belajar anak itu kognitif itu di fase yang paling atas gitu ya, on the top gitu, paling atas dan yang ibaratnya yang paling tinggi, yang paling paling sulitnya gitu. Okay. Nah, sebenarnya yang kita sasar nggak langsung ke sana, tapi pada aspek-aspek yang ada di bawahnya gitu. Ya, kalau untuk usia 0 sampai 2 tahun itu adalah perkembangan sensorisnya dulu. Jadi dari dia
apa meraba, ya meraba berbagai tekstur, dari dia mendengar berbagai suara, dari dia membau berbagai bau, aroma gitu ya, dari dia mencicip berbagai rasa, jadi lebih ke sensoris ya, lima indera itu tadi, jadi lebih ke sana dulu awalnya ya, kemudian nanti ke perkembangan sensoris motor, jadi kayak misalnya dia bisa naik turun tangga, keseimbangan, nanti mungkin bisa naik sepeda gitu ya, kemudian kekuatan otot-otot tangan, otot-otot kaki, lebih ke sana dulu. Jadi kalau misalnya itu fondasinya yang di bawah tadi kan piramid itu enggak matang, ininya enggak ini gitu. Kalau untuk mencapai ke atas itu sulit begitu. Iya, ibaratnya gini. Ini kayak kepingan puzzle ya di piramid itu. Kalau di sininya ada kepingan yang kosong, akhirnya sininya jadi nggak sempurna gitu. Gitu. Jadi memang di bawah ini yang apa perkembangan tahapan yang di bawahnya ini semua harus dilalui dengan baik. Jadi nggak usah buru-buru ngajarin calistung ya. Nggak usah buru-buru ngajarin calistung untuk anak di bawah 3 tahun. Karena nanti perkembangan otak kognitifnya itu memang perkembangan otak. Kalau kita ngelihat perkembangan otak ya, konsep perkembangan otak itu perkembangan otak yang paling apa ya, tumbuhnya tuh paling lebih lama dibanding perkembangan yang tadi ya, emosinya. Ya gitu. Okay, jadi kalau kita mencukupkan kebutuhan emosinya dulu, kelekatannya itu malah justru itu fondasi sih, fondasi, sambil tetap kita harus paham ya untuk perkembangan-perkembangan anak itu tahapannya usia 0 sampai 1 tahun itu harus apa, harus bisa apa, 1 sampai 2 tahun itu harus bisa apa gitu ya. Ya sebenarnya semua udah ada di buku ini ya, KIA ya, jadi kalau ibu-ibu orang tua ya ke puskesmas gitu sebenarnya semua udah ada di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu kan dari anak usia misalnya nih usia 1 sampai 6 tahun ya. Kalau usia 1 sampai 2 tahun tuh apa? Harus apa? Harus apa itu gitu ya yang dilakukan orang tua gitu ya. Misalnya mencoret-coret kertas gitu ya. Dia udah bisa belum coret-coret? Udah bisa belum menyebut bagian tubuhnya misalnya? Lalu orang tua bisa membacakan cerita ke anak, ajak bernyanyi, ajak bermain sama teman gitu ya. Jadi tetap apa ya, stimulasi dari keluarga itu yang lebih utama sih. Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk kemampuan yang harus diutamakan untuk perkembangan anak ini apa, Dok? Apa ya, kalau yang tadi ya di bawah 3 tahun ya memang lebih kepada kelekatan emosi tadi ya, di mana dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan ya, orang tuanya selalu hadir menemaninya ataupun wali atau pengasuh ya selalu hadir gitu ya. Kalau misalnya nggak ada orang tua mungkin dari neneknya atau dari pengasuhnya ya. Kemudian kebutuhan sensoris-sensorisnya tadi ya terpenuhi. Jadi intinya kalau memang bisa dari pengasuh aja dulu menstimulasi yang tadi itu gitu. Artinya bukan tidak disekolahkan atau tidak kita masukkan PAUD, tapi kita tidak stimulasi, enggak ya. Tetap ada ini tadi ya di buku KIA nih. Panduannya tetap ada ya, panduan-panduannya yang di mana di sini ada usia 1 sampai 2 tahun harus bisa apa gitu ya. 2 sampai 3 tahun harus bisa apa. Di sini lengkap sekali gitu. Jadi pemeriksaan ini sangat penting ya, sehingga kalau ada keterlambatan anak kita belum sesuai sama usianya itu harus konsultasi, harus segera konsultasi gitu. Kira-kira biasanya gitu. Buku ini bisa di, kalau kita periksa kehamilan kan dapat ya, di posyandu pun ada biasanya. Pasti dapat. Oke, gitu. Jadi tinggal ibu-ibu di rumah gitu dipelajari lagi, dipelajari gitu, lagi, ya, dipraktekkan gitu ya. Sekarang juga di dunia maya, di internet juga banyak ya. Tinggal browsing aja, stimulasi untuk anak usia misalnya anaknya usia 2 tahun gitu ya.
stimulasi anak 2 tahun seperti apa gitu. Hmm. Jadi ibunya aja yang stimulasi di rumah itu lebih bagus sih. Nah, gitu. Jadi fondasinya tadi dari rumah sebenarnya. Iya, dari rumah, ya. Dari kenyamanan emosi dia dengan figur-figur lekat tadi ya. Karena kita fokusnya kepada kelekatan tadi. Nah, yang konsepnya adalah yang berkembang itu adalah otak emosi dulu, otak emosi dulu, otak kognitif ini belakangan gitu. Nanti akan dengan sendirinya akan mapan otak ini ketika stimulasi tadi itu bagus gitu. Nah, oke, baik pemirsa, ini menarik sekali. Kita akan bahas ini lebih jauh, tapi setelah jeda iklan berikut, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.